Darinya Allahu Akbar. Okey, baik. Saya mula balik. Anggap macam tadi tu tak ada apa-apa. Anggap macam tak berlaku apa-apa, okey? Baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Julaila selaku pengetua, selaku pengasai Tuan Hussein Putra. Apa khabar cikgu? Sihat ke? Nampak ceria je? Alhamdulillah, sihat. Ya, terima kasih cikgu sudi join kita punya program pada malam ni. Terima kasih kerana sudi terima jemputan saya Putra. Allah dan saya untuk adik-adik kan? Ya, insyaAllah. Terima kasih cikgu. Dan yang saya hormati barisan guru-guru yang ada join juga pada malam ni. Dan yang saya nak lupakan kepada barisan kaunselor, terutamanya pada cikgu Syahir yang ada jemputan yang sangat berbahagia pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahuwataala kerana dengan limpah kurnianya kesihatan yang kita ada pada hari ini. Alhamdulillah, saya yakin, saya percaya ramai dalam kalangan kita yang sampai ke hari ini belum lagi dijangkiti, dan kita doalah takkan dijangkiti dengan COVID. Sebab sekarang ni isu yang paling menakutkan di Malaysia ialah COVID lah, dan di seluruh dunia sekali. Dan kalau kita tengok dekat Malaysia ni, antara perkataan yang paling orang takut ialah perkataan apa? Ditidurkan. Perkataan yang paling orang takut dekat Malaysia sekarang ni ialah ditidurkan. Cikgu Syahir pun kena turn off microphone. Sorry. Okay, alright. So malam ni adik-adik sekalian, saya pakai dua device. Apabila saya pakai dua device, saya dapatlah tengok siapa yang on microphone, tak on microphone pula. Siapa yang on camera, siapa yang tak on camera. Anis, terima kasih on camera. Walaupun gambar awak separuh ni tak apa, yang penting awak join. Yang lain-lain saya tengok masih lagi belum buka. Sebab saya pakai iPad ni, saya tengok ramai lagi yang tak on camera. Saya bukanlah harap sangat. Tapi bayangkan kalau malam ni saya dengan Cikgu Syahir je yang buka, dah macam dating lah kami. Kalau boleh, you also buka lah juga. Sebab apa? Sebab program kita tak lama pun, sejam je. Dan lepas ni, kalau kata you all semua nak pergi main game ke, nak tengok movie ke, ataupun nak tidur awal untuk tahajud nanti kan, tak ada masalah, boleh teruskan. Saya faham dan saya yakin, saya percaya budak-budak, saya putera semua jenis yang bangun tahajud. InsyaAllah, tengok muka cernih, ya, walaupun boleh Google Meet, nampak cernih, ya, semua nampak berseri-seri. Baik adik-adik semua, saya nak tanya, kali terakhir bila kita jumpa kat sekolah? Last kita jumpa bila? You all boleh komen, you all boleh voice, tak ada masalah, dua-dua boleh. Last kita jumpa bila? Agak-agak lah. Kalau ingat tahun lepas 2020 kita jumpa masa awal tahun tu, masa awal tahun sebelum COVID tu kita jumpa. Ya. Jadi maknanya dah setahun lebih jugalah kita tak berjumpa kan. Jadi pada malam ni saya syukur sangat-sangatlah sebab Cikgu Cahir jemput saya, dan pada malam ni saya rasa begitu teruja sebab negeri Perlis ni antara negeri yang saya cukup suka bagi ceramah lah, termasuk sekolah awak semua. Dan apabila saya ingat dengan jemputan-jemputan yang sekolah awak pernah panggil, saya rasa dah lebih daripada 10 kali kalau tak salah saya. Dan saya dah tengok ramai dah alumni-alumni Syed Putra yang sekarang ni berada di universiti awak. Ada yang mungkin nanti insyaAllah batch awak lah tu, yang nanti akan ke overseas dan sebagainya insyaAllah. So pada malam ni kita nak semang santai je. Kalau siapa yang perasan kita punya poster pun, tajuk yang saya letak tu apa dia? You all dapat tangkap dah tadi, Cikgu Syahir pun dah sebut apa tajuk kita pada malam ni guys. Siapa ingat? Panjang Yes, thank you Anis. Mampukan kita menuju ke puncak. Baik, ini tajuk ni saya buat dalam bentuk persoalan. Saya bukan bagi tajuk yang sikit buku, tapi saya bagi satu tajuk yang mana ada tanda soal dekat situ. Mampukan kita sampai ke puncak adik-adik sekalian. So adik-adik semua, perkara pertama yang saya nak awak untuk ucapkan dulu ialah Alhamdulillah lah. Sebab apa ni? Dalam ramai-ramai orang yang mana teringin nak masuk SPP, nak masuk sekolah menengah sains ni, tapi anda dalam kalangan yang terpilih. Alhamdulillah, syukur. Jadi pada malam ni dalam perkongsian kita yang mana insyaAllah dalam sejam plus-plus sikit macam tu, saya akan cuba untuk memberikan anda motivasi, memberikan anda semua semangat. Saya yakin, saya percaya ada orang yang pada malam ni dia mungkin tak berminat nak dengar. Mungkin dia ada agenda lain. Abang ni kacau betul lah. Cikgu ni kacau betul lah. Sepatutnya malam ni, malam saya bersama dengan keluarga saya untuk nonton movie tau. Ada orang yang mungkin dia marah. Ada orang yang dia marah juga. Abang-abang tahu tak waktu macam ni? Waktu saya buat konten dekat TikTok tau.
waktu saya buat live kat TikTok tau. Ada pula yang marah, apa nak tahu tak, waktu lepas isyak ni, waktu saya OTP dengan power saya tau. Oh pula. Ada pula orang yang, abang tahu tak, waktu-waktu macam ni, waktu saya sedang berada di atas jadah tau lah. Oh, ini buat isyak ni. Ramai orang yang mana pada malam ni, dia ada bermacam-macam alasan. Tapi, kalau program ni tak ada, saya rasa ramai orang yang ada buat kerja yang sia-sia. Ataupun mungkin yang tak ada apa manfaat. So, malam ni, saya pun luangkan masa. Sebab saya lepas habis saja kelas awal ni, pukul 10 macam tu, saya ada kelas TikTok pula. Saya ada buat kelas TikTok juga. So pada malam ni, tajuk kita santai, tapi saya harap sampai. Bukan main Farhan Rahmat punya background. Macam duduk dekat dunia lain. Tapi pada malam ni, saya harap sangatlah semua dapat dengar betul-betul. Dan kalau boleh, ada dengan saya sampai tamat program. Sebab malam ni kita juga berbesar hati. Puan pengetua kita pun join sekali. Ada cikgu-cikgu yang join sekali. Saya harap semua orang bersemangat untuk dengar ceramah pada malam. Baik adik-adik semua. Saya nak mulakan dulu dengan satu peristiwa yang berlaku pada saya baru-baru ni lah. Baru-baru ni saya tengok Instagram. Saya selalu je tengok story-story kan. Saya punya kawan-kawan, budak-budak yang saya ceramah. Saya tertekan lah satu story. Budak ceramah saya lah. Dia tekan 5 kalau saya tak salah saya. Pukul 5 petang waktu tu. Budak tu post satu story, tahu tak dia post apa? Dia post, Assalamualaikum semua, mohon semua untuk doakan ibu saya kerana ibu saya mengalami sesak nafas dan ibu saya baru sahaja dibawa dengan ambulan menuju ke hospital dan ibu saya positif COVID-19. Okay. Dia post macam tu. Jadi saya baca, saya pun reply lah. Saya kata, insyaAllah ni ibu awak akan kembali sembuh. Abang doa, awak akan segera pulih, blablabla, semua okay, pun hantar. Dia pun see, tapi dia tak boleh terbalas lah. Saya sempurna sebab dia pun sibuk. Kita semua tak terdekat langsung. Kemudian saya pun buat hari-hari macam biasa. Semua malam makan nasi. Semua malam tu saya tengok lagi Instagram. Saya tengok lagi Instagram, saya tengok budak tu dia post lagi sekali story. Dan saya pun tengok lah. Kan, pokoklah dia ada update apa yang terjadi pasal kecepatan mak dia. So, saya pun tekan. Tekan-tekan, saya tengok. Assalamualaikum semua. Jangan tambah pula. Jangan tambah pula. Set lagi nak kena setting suara. Jangan duk buat hal. Can you imagine? Petang tadi ataupun pagi tadilah. You duduk semang-semang dengan mak you. You bangun tidur nampak mak you tengah set up breakfast untuk you all semua. And then petang tu mak you dia bawa ke hospital sebab sesak nafas. Malam tu pukul 11 malam mak you meninggal dunia. You bayangkan apa berlaku. Saya pun terus reply dia punya story, dia balas. Dia kata, tak apa bang, saya reda. Itu je. Boleh tak you bayangkan kalau peristiwa itu berlaku kepada diri kita sendiri? Saya rasa ramai orang yang takkan bersedia untuk menghadapi perkara itu. Sebab apa ni? Sebab saya kena percaya. Ramai dalam kalangan kita yang mana ada niat nak bantu mak bapak dia apabila dia dewasa. Betul tak? Ramai orang macam tu, saya yakin. Ada orang yang cakap, bang, kalau boleh saya tak nak mak saya pergi dulu. Saya tak nak ayah saya pergi dulu sebab ada banyak lagi perkara yang saya nak tunjuk pada mereka lah. Betul tak? So pada malam ni, permulaan ceramah saya nak semua untuk kalau boleh bersyukur. Kalau siapa yang masih ada mak, ada ayah yang bersama-sama dengan kita pada malam ni, Alhamdulillah syukur. Sebab apa ni? Kita doa-doa lah kan. Mudah-mudahan mak bapak kita umur panjang dapat kita berbakti kepada mereka. Tapi kalau siapa yang mak dia, ayah dia, Allah dah jemput awal, ada ayah, ada mak yang mungkin sebelum ni dijangkiti COVID kembali sembuh ataupun ada yang mak bapak dia kena COVID and then meninggal. Ini semua ujian yang kita tak dapat nak elak sebab semua tu dah tertulis dalam takdir kita. So adik-adik semua pada malam ni saya nak tanya dulu. Semua sihat ke ni? Kalau sihat sila komen. Nak guna voice pun tak apa, tak ada masalah. Semua okey ke malam ni? Alhamdulillah. Kalau tengok dekat saya punya handphone ni ada 136 viewers lah dalam kita punya Google Meet ni. Tapi saya mengharapkan lah, bukan 5-6 orang je yang respon. Saya mengharapkan kalau boleh semua yang berada dalam ni, kalau saya tanya soalan ke, saya minta untuk apa-apa ke, awak participate. Sebab apa ni, malam ni akan jadi sia-sia kalau kita sia-sia kan. Okay, dan pada malam ni adik-adik semua, saya nak mulakan ceramah saya dan saya nak share screen. Mudah-mudahan dengan share screen dapat jugalah kita sesuatu pada malam ni kan, insyaAllah. So are you ready guys? Kalau siapa ready, sila komen ready semua, come on. Yes. Saya nak semua orang untuk komen, come on. Ready, sila komen. Alright, that's good.
Okey, baik adik-adik semua. Saya tak pasti anda semua sekarang ni live dekat mana. Tapi saya nak tengok juga lah siapa sini yang live dekat Kedah. Saya resen. Siapa yang dia sekarang tengah dengar dari Kedah ataupun dekat relay, sila komen kalau boleh. Saya pun nak tahu juga ada sedang tengok live ni di mana kan. Okey, baik adik-adik semua. Alright, oh Penang. Alright, Penang. Lagi-lagi. Oh Penang, Penang. Ramai Penang. Boleh, boleh. Okey, alright. Okay, so saya nak tanya you all semua nampak tak? Saya nampak sekitar pun nampak tak? Semua kan ready, semua teman. Yes. Cikgu Syahir, sekarang kita memang tengah live dekat YouTube kan? Ya, ya. Dekat YouTube kita tengah live. Okay, saya nampak tak screen saya? Kalau nampak, saya boleh nampak. Nampak tak? Nampak. Okay, baik. Okay, baik adik semua, saya rasa saya tak perlu nak cakap panjang-panjang siapa saya dan sebagainya sebab ramai orang yang dah kenal saya. So saya terus nak skip je. Baik adik semua, kalau siapa yang malam ni baru masuk dan mungkin dia tak kenal saya, nama saya Muhammad Farid Abdul Rahman. Anda boleh panggil saya Abaan. Dan pada malam ni saya memang dah membantu anda, memberikan anda semangat. Mudah-mudahan pada malam ni anda dapat masuk. Okay, baik adik semua, kalau itu kan tajuk kita pada malam ni. Tajuk kita ialah mampu tak kita sampai ke puncak ataupun menuju ke puncak. So pada malam ni saya rasa tajuk ni, walaupun saya tak background dia, background saya tak background kudung, saya rasa ramai orang yang mungkin dia tengok dalam kita punya poster ni, dia mesti akan terfikir, mampukah aku untuk mencapai apa yang aku ajar kita ni. Hey, sebenarnya dalam hidup kita ni kan, tak semua kita nak kita dapat. Siapa setuju dengan dua orang resen? Siapa setuju yang tak semua benda kita nak kita dapat? Sila tegak dua orang resen. Baik. Ada orang dulu, dia mungkin ringin, dia target nak masuk sekolah dengan sains yang lain. Tengok-tengok dapat konkursen putra. Tak mana ni? Ada orang yang dia rasa macam tu. Bang, saya target dekat lain. Bang, nampak dekat lain. Ada pula orang nanti, bila habis sekolah, dia target nak masuk Universiti Malaya. Dia nak masuk UM. Ayah adik nak masuk UM. Dengan tengok dia semak-semak, semakkan universiti tu, pam dia tekan-tekan, loading. Takkan tak tahu internet Malaysia macam mana kan? Oh, loading, 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 pam! Keluar mana ni? Tengok-tengok, load. Tak, tak lagi sekali pula. Pelih lah. Ada orang yang nak pergi tu. Imbang belajar lain. Okey, guys, apalah. Saya harap nanti ada orang yang akan belajar lain pada kolej dia lah. Sebab tak nak pun tak boleh kan. Adik, kalau siapa yang dia ada keinginan macam tu, macam ni. Yes, kita ada peluang untuk dapat. Tetapi kalau tak dapat pun kita boleh fikir. Sebenarnya itu bukan yang terbaik untuk kita kot. Tapi ada orang yang dia tak boleh mahkikan. Bang, saya nak juga. Abang, saya nak juga. Sebab apa dia, ramai orang dekat dunia ni. Dia tak boleh berdamai dengan takdir. Dia asyik nak memusuhi takdir. Kalau siapa yang dah 5 tahun, dah 4 tahun dekat Kebusan Putra, tapi masih lagi dia menyalahkan takdir, sampai bila awak nak fikir macam tu? So adik-adik semua, pada malam ni dalam kita punya program, saya nak berikan beberapa sebab kenapa ramai orang yang dia tak mampu capai impian dia, dan kenapa ramai orang yang mana saya perhatikan, saya tengok dia boleh capai impian dia. Malam ni dua perkara je saya nak sentuh. Pertama, kenapa orang tak boleh capai impian? Yang kedua, kenapa ada orang yang boleh capai impian dia? Dua je. Dalam dunia ni, dua je. Ada orang yang dia hidup dalam keadaan dia tak dapat sampai kesudah apa yang dia impikan. Tapi ada orang yang mana dia nak apa Tuhan bagi. Dia nak itu Tuhan bagi. Dan apa amalan? Dan untuk pengetahuan anda semua diri, saya selalu jumpa dengan orang-orang yang mana dia berjaya dalam bisnes, dia jadi orang kaya, dia bagus dalam bisnes tu, dia hebat dalam pelajaran. Saya suka tanya tau amalan-amalan mereka. Jadi malam ni saya akan kongsikan dengan anda semua apa yang saya dapat, apa yang saya minta mereka kongsikan tu, supaya anda juga dapat sesuatu, insyaAllah pada malam. So adik-adik semua, malam ni saya harapkannya anda semua kena jadi orang yang betul-betul bersemangat. Kalau tidak nanti susah. Sebab apa di malam ni kalau siapa yang dia rasa terpaksa, saya harap sangat jangan rasa macam tu. Mana tahu dia dalam tempoh satu jam ni anda dapat sesuatu. Okay. Kalau saya pernah pergi ceramah sekolah-sekolah, saya suka cakap. Saya kata tadi, saya lebih suka orang yang masuk program terpaksa. Tapi di akhir program, dia keluar program, dia dapat sesuatu. Yang ni saya suka. Walaupun awalnya terpaksa, bang, saya masuk ni sebab cikgu suruh, bang. Kalau cikgu tak suruh, saya tak masuk, bang. Ada orang yang saya kesian. Masuk terpaksa, keluar, tak bawa balik apa-apa. Bagi saya, orang macam ni yang saya paling kesian lah. Sebab apa dia dah lah masuk terpaksa.
Tapi keluar-keluar ni tengok-tengok saya copot pun tak dapat. Itu orang yang sangat rugi. Jadi pada malam ni, siapa yang masuk terpaksa, siapa yang rasa macam tak berminat, saya doa lah mudah-mudahan habis program ini nanti anda akan dapat sesuatu. Jadi, apabila kita bercakap tentang impian, saya nak tanya. Saya nak tanya. Kepada 142 orang yang ada dalam kita punya Google Meet pada malam ni, boleh tak anda type? Anda type eh? Dengan voice out. Anda type apa impian yang anda dambakan dalam kehidupan anda. Sila type. Apa yang anda teringin sangat nak berlaku dalam hidup awak? Sila komen sekarang. Saya bagi anda lebih kurang dalam 10 saat sahaja. Wow. Haikal Farid kata zoologi. Syakir Amri kata banggakan mak bapak. Faris Yassin kata menjadi seorang apa tu? Jadi seorang askar, jadi guru, cikgu. Wah, semua cakap pasal cerita-cerita. Okey, cemerlang dunia akhirat. Allah, insaf sekejap aku. Baik, juru terbang, jet pejuang. Apa lagi? Nak jadi fashion stylist. Woi, nak jadi seorang famous microbiologist. Cemerlang dunia akhirat. Banggakan mak bapak. Mempunyai stable income. Woi, bermacam-macam you all punya impian. Saya mungkinlah kata apa, tak dapat nak ambilkan semualah sebab banyak sangat. Tapi saya berdoa lah, apa sahaja yang anda komen pada malam ni, Allah akan makbulkan. Ladies sekalian, saya nak share something. Saya dulu, saya tak pernah berminat nak jadi penceramah motivasi. Saya tak pernah ada impian pun nak sambung belajar dan sebagainya. Sebab apa ni, pada waktu tu, family saya susah. Lepas ayah saya meninggalkan, mak saya hanya seorang penjual goreng pisang kerupuk lekuk tepi jalan. So saya fikir apa tau, habis sekolah, aku nak bekerja. Sebab apa, aku nak cari duit, nak bantu mak aku. Macam itulah, sebab adik saya tu kecil-kecil lagi. Tapi bila saya rasa macam tu, saya fikir balik, eh aku dah silap ni. Sebab apa ni? Sebab waktu tu mak saya kata apa tau, eh, kalau Han nak susah macam aku, Han tak payah belajar. Mak saya kata macam tu. Saya pun dengar balik apa yang mak saya kata. Saya fikir balik, kenapa lah mak aku cakap macam tu kan? Kalau Han nak susah macam aku, Han jangan belajar. Saya fikir balik, eh, rupa-rupanya mak mana, ayah mana dalam dunia ni yang nak tengok anak dia susah, betul tak? Kalau boleh ayah tu dan juga mak tu, kalau boleh dia nak anak dia lebih baik daripada apa yang dia dapat sekarang. Itu saya yakin, saya percaya. Semua mak ayah macam tu. Tapi persoalan dia ada semua. Apa usaha dan tindakan kita yang kita dah lakukan untuk nak banggakan mereka? Bang, saya dah masuk sekolah dengan saya lah. Mak pak saya bangga abang. Okay? Baik, macam mana buat keputusan ni sikit? Adik-adik semua, you tahu tak? Perkara yang saya selalu pergi sekolah dengan sains, saya fikir MRSM. You tahu tak apa yang menjadi ketakutan budak-budak MRSM, budak-budak SPP? Tahu tak apa ketakutan mereka? Ketakutan mereka budak-budak MRSM, budak-budak SPP ni, tahu tak apa dia? Mereka takut result mereka lebih teruk dari budak SMK biasa. You boleh bayang tadi? You boleh bayang tak? Keluar result SPM, tengok-tengok kawan kita, ataupun jiran kita, ataupun sepupu kita, result dia lagi power dari budak sekolah dengan saya dan saya putera. Hang nak letak mana muka hang? Betul tu Ashraf, saya datang ke diri. Kalau siapa yang mana dia rasa macam, insya Allah bang, saya seram lah bang. Kalau seram sekarang, kenapa tak usaha lagi sekarang? Tapi ramai orang yang mana sekarang ni, dia selesa. Sebab tu dia tak rasa dah buat apa-apa. So, pada malam ni, saya cuma nak kongsikan kenapa ramai orang yang dia gagal mencapai impian dan mencapai matlamat dia. Lepas saya baca, lepas saya jumpa dengan orang-orang yang hebat, saya minta tips. Saya pelik tau. Saya pelik sebab pun kebanyakan orang-orang berjaya yang saya jumpa, amalan mereka lebih kurang sama. Cuma kita nak aplikasikan ataupun tidak apa yang mereka buat. Jadi, saya jumpa orang tu, saya jumpa orang ni, saya sembang dengan mereka, tanya mereka apa rahsia kejayaan mereka. Saya rasa macam, oh, semua orang bagi jawapan yang sama. Rupa-rupanya orang berjaya dia ada rutin ataupun daily rutin yang sama. Eh, malam ni saya nak kongsikan dulu. Saya nak kuah. Itu juga ketakutan ketua SPP. Ya lah puan, bayangkan. Share dulu lima. Malam ni saya nak mulakan dengan apa tau? Saya nak share dengan lima sebab kenapa ramai orang dia gagal dapat impian dia.
Okay, Dek, saya tak tahulah dekat awak sekarang ada aku ada buku catatan ke, ada kan ke, I don't know. Tapi kalau siapa yang dia dapat salin dekat dalam Google Meet pun bagi saya cukup baik supaya kawan-kawan kita dapat refresh kali. Dek, ada 5 sebab. Lepas saya sembang dengan orang tu, sembang dengan orang ni, sebab apa dia kena sedar tu benda tau. Fakta, dia kena ingat benda. Fakta mengenai orang berjaya, mereka mesti pernah gagal. Setuju? Siapa setuju tekan butang raise hand. You jumpalah dengan siapa-siapa pun orang-orang yang mana hebat, berjaya sekarang ni, mungkin aset berjuta dan sebagainya. Kalau you jumpa dengan orang yang berjaya masa ini, mesti orang yang mana sekarang hebat dalam karier masing-masing, you pergilah tanya. Mereka ni antara orang yang bangkit dari kegagalan masa lalu. Dek, ada 5 tau. Ada 5 sebab kenapa ramai orang dia tak mampu capai apa yang dia nak jadi. Kenapa ramai orang tak mampu sampai ke puncak. Yang pertama, Dek, yang pertama, ini perkara yang mana saya harap adik-adik Tuan Kusai Putra, start from now, you jangan buat. Nombor 1, Dek, bahasa Inggeris kita panggil procrastinating. Bahasa Melayu kita panggil apa, Dek? Terima kasih, bertanggung. Kebanyakan orang yang saya jumpa yang pernah gagal, kebanyakan mereka berkata, sebab saya tangguh dululah saya gagal waktu itu. Penangguhan ialah racun yang paling berbisa bagi seorang pelajar yang nak berjaya. Dek, bukan setakat pelajar aja, pekerja pun, hamba Allah pun, kalau siapa sendiri yang suka bertanggung, dia akan save in the first place. Okay, jom tengok. Sebagai pelajar, saya nak tanya Dek, sebagai pelajar, soalan paling simple, kalau tangguh kerja, kerja makin banyak ke makin sikit? Soalan paling simple malam ni. Come on. Banyak. Oh, tu dia. Ini pekat tu. Banyak ke tidak? Baik, bila kerja banyak, saya nak tanya, makin happy ke makin stress? Stress. Makin stress. Okey, saya nak tanya lah. Bila kerja banyak, makin stress, saya nak tanya perintah lah dengan musim PDPR tu kat rumah cikgu putera kat sebelah kan. Saya nak tanya, kerja tu siap tak? aku yakin apa tengok macam tu lah. Tak apa, cikgu bukan cik pun. Tak apa, cikgu bukan ada sebelah aku pun. Sebab apa ni, kita banyak bertanggung. Adik, hari tu tengok lah dekat dalam TikTok, dalam IG, dekat dalam Facebook. Ada 2 kes. 2 orang pelajar UiTM meninggal dunia. Tengok, seorang dekat UiTM Kedah, seorang dekat UiTM Jengka Pahang. Kalau siapa yang ikuti kes tu, itulah kes sebab saya kena kecam dekat dalam TikTok. Saya buat video tu ni, beratus ribu orang view, tapi ni saya rasa 60% budak-budak baru nak upload tentang saya dalam TikTok. Ni, dekat Kedah, 3 hari sebelum budak tu meninggal dunia, saya siap buat talk tentang mental health untuk UiTM Kedah. Ni, budak tu katanya tak tidur selama beberapa hari. Okay. Dia tak tidur beberapa hari sebab apa? Dia mengejar deadline assignment dia. Masuk hari ke berapa dah, tengok-tengok apa berlaku dia. Dia muntah darah, and then dia pingsan, bawa pergi ke hospital Sungai Petani, and then apa berlaku dia? Dia meninggal lepas pada tu. Dan bila dia mengkaji kenapa dia meninggal, saluran, salur darah dekat otak dia pecah. Okay, tu kes pertama. Yang budak UiTM Jengka Pahang tu, arwah pun jumpa pula. Arwah yang dekat UiTM Jengka Pahang tu pun mengalami benda yang sama juga. Assignment dia banyak, dia buat kerja tak tidur malam tu semua, dia stres lah. Dan dia dapat berlaku ni, dia meninggal. Dan apabila mereka buat postmortem, memang dia pun ada sebab yang sama juga macam budak UiTM Kedah tadi. Saya buatlah video dekat TikTok, saya kata apa adik, siapa-siapa yang sekarang belajar ODL ke PDPR ke, you mesti kena ada 2P. Apa 2P tu? Pengurusan stres, pengurusan masa. Budak-budak masuk hentam, saya kata, abang tak apalah sama abang tak ada PDPR. Allah, saya kata pergi kat belakang saya kata apa? Saya kata betul lah, bila kita tak ada pengurusan masa yang baik, macam mana kita nak urus stres? Sehari 8 jam budak-budak kita main game. Bukan sikit dek. Ada orang dek dekat-dekat belah-belah jam main game sehari. Awak jangan nafikan benda ni. Saya tahu ada orang yang sangat-sangat gila main game. Ada orang sampai tahap dek 3 hari tak tidur. Pasal apa dek nak main game? Ada orang yang 3 hari tak tidur. Pasal apa dek? Maraton Netflix. Kan? Tengok apa dek? Money Heist. Bukan main. Kan? Bermacam-macam. Kan? Tengok macam saya. Saya kalau buka Netflix, tahu tengok apa? Maria, Mariano.
gerak khas. Aku tengok cinema Melayu je. Hampa tengok Uriah Netflix punya series. Ya Allah, sampai khatam. Dek, tak salah. Tapi dek, kenapa dia tangguh? Itu sebagai student. Sebagai seorang pekerja. Kalau kita ni jenis pekerja yang suka tangguh kerja, bos kita suka. Saya nak tanya, Mat, bawa main file tu, Mat? Ya, bos. Main jumpa bos, kata apa? Bos, sorry ya, bos. Saya sekarang terlelap, bos terlena, tak sempat siap nak kerja. Saya rasa kena first warning. And then second warning. Third warning, surat design. Kan? Anda kena buat surat design. Lepas tu, you berhenti. Kan? And then, hak bertanggung. Kan? Macam mana pula dari segi menjadi seorang hamba Allah, Tuhan tak suka kita bertanggung. Dek, kita ni kan, kalau kita lahir, kan, dekat suci lahir kita tu dah siap-siap ada tarikh mati. Saya rasa kita tak pening sangat. Betul tak ni? Saya nak tanya. Siapa sebenarnya yang tahu tarikh lahir? Tahu tarikh mati dia tidak? Siapa tahu? Saya tahu bang, lagi 3 hari bang. Ya, saya nak berjumpa malam ni. Saya nak bersemangat bang. Tak ada ni. Yang tahu siapa bila dia mati hanyalah panduan akhir. Kalau siapa yang dia tengok, orang-orang yang mana bakal kena gantung ni, dia dah tahu dah. Tarikhnya bila, waktunya bila. Tapi kita ni tak tahu bila kita mati. Tapi ramai orang suka bertangguh tentang apa ni? Tahu tak? Sebagai hamba Tuhan ni, berapa ramai orang yang rasa macam tak apalah bang esok. Tak apalah esok dah bang. Tak apalah nanti dah bang. Saya masih ingatlah ada seorang ilmuwan Islam tu, kita maaf saya lupa nama lah. Imam apa saya tak pasti. Tapi dia kata macam ni. Dalam hidup kita ni, ada tiga je. Pertama, kita ada apa ni? Kita ada kemarin. Yang kedua, kita ada hari ni. Yang ketiga, kita ada esok. Apa kata dia? Yang pertama ni, kemarin. Dah tak jadi milik kita dah. Kita telah pun terlepas apa yang berlaku di masa lalu. Betul tak? Esok, belum tentu lagi kita ada ni. Tapi yang hanya jadi milik kita ialah hari ini. Sebab tu pada hari ini sekolah buat program, sekolah buat motivasi, sebab apa ni? Ini sahaja milik yang kita ada sekarang. Esok belum tentu. Ada orang esok mungkin Allah jemput dia dah. Ada orang yang esok dapat jumpa, alhamdulillah rezeki. Tapi ni kalau kata bayangkan kalau malam ni malam terakhir kita, saya rasa kita tak akan tidur malam ni. Kita mesti akan habiskan masa kita duduk atas sejadah, minta taubat, minta ampun itu semua. Tapi disebabkan mati tu kita tahu. Sebab tu ramai orang yang ditangguhkan taubat dia. Okay, first thing first, kalau boleh jangan kita bertangguh. Nombor dua, ada ni semua. Kenapa ramai orang dia gagal mencapai impian dia? Kenapa ramai orang gagal untuk menuju ke puncak? Yang kedua, dia tergolong ataupun dia melibatkan diri dengan circle yang salah. Adik, kita ni selalu salah buat pilihan. Ada orang yang dia kata, bang, kalau saya asyik memilih dengan siapa saya nak berkawan, dengan siapa saya nak bersahabat, nanti mereka cok, saya sombong lah. Bagi saya, tak salah pun kita nak selektif dalam buat memilih kawan ni. Tak salah. Tapi yang salah ni ialah apabila kita main sepat di semua kawan-kawan tanpa kita lapis. Ni, nak buat story IG pun kita buat guna filter. Takkan kawan kita tak mau guna filter ni? Filterlah kawan-kawan kita. Filter dengan siapa kita bergaul. Sebab apa dek, ramai orang yang pernah sembar dengan saya kan, dia kata antara sebab dia gagal dulu ialah sebab dia tersalah campur dengan orang. Ini ialah antara sebab kenapa ramai orang gagal. Sebab apa dia ingat, dengan siapa kita berkawan, besar kemungkinan cara dia fikir, cara dia bercakap akan mempengaruhi kita. You kawan dengan orang kuat mencarut, kadang-kadang teman-teman saya kata, kita pun akan jadi orang yang kuat mencarut juga. Kalau kita kawan dengan orang yang baik, insyaAllah ni, kepias pun kita akan dapat juga yang baik-baik juga. So, ada ni semua. Dah dua dah. Pertama, jangan bertangguh. Ini. Penangguhan ni ialah ciri orang yang gagal, ciri orang yang tak dapat apa yang dihajati. Yang kedua, salah pilih circle. Salah pilih siapa dia nak berkawan. Yang ketiga, kenapa ramai orang dia gagal dalam kehidupan dia, kenapa ramai orang tak dapat apa dia hajati. Yang ketiga ni, dia banyak menggugurkan hati orang. Tak payah ambil jauh-jauh ni, fikir mak bapak dulu. Berapa ramai orang yang mana Tuhan bagi dia kepandaian, alhamdulillah masuk sekolah dengan sains. Adik-adik dia pun bangga dengan dia. Abang saya, sains terbukti putera. Abang saya meksa tak pernah dapat B. Semua A, punya bangga. Tapi bila cuti, balik rumah, inilah antara manusia dekat rumah tu yang mana tinggi suara dengan mak. Tinggi suara dengan pak.
ni. Yang ni lah budak-budak yang kita tak mahu. Setakat pandai akademik tapi sayang adab ke laut. Dik, kalau mak bapak tak jaga hati-hati, kita kena ingat dik, redha Allah akan hadir bila mak bapak kita redha. Ada budak yang dia pandai saja tapi sayang dengan orang, dia tak mampu jaga hati. Ada budak yang Tuhan bagi dia kepandaian, kebijaksanaan tapi sayang belakang cikgu betul cikgu. And then you expect apa? You takkan dapat apa-apa ni. Sebab tu kita jangan jadi orang yang selalu sangat melukai hati orang. Okay, especially mak bapak, cikgu. Sebab kita student kan, ramai dah yang saya jumpa ni, budak-budak dekat universiti, kawan-kawan saya yang mana dia pandai masa awal masuk. Semester 1 buka mic, dekan. Semester 2, dekan. Semester 3, kenal lelaki. Mak call, mak tanya tengah buat apa tu. Ni ada dekat-dekat hostel mak, rupa-rupanya dekat Aman Central. Tengok wayang dengan lelaki. Yeah. Dah mula tipu mak. Dah mula buat benda pelik-pelik datang mak. And then, you expect apa ni? You akan dekan lagi lepas pada tu. Rasa tak. Sebab pun dia keberkatan hidup hilang. Okay, so please, kalau boleh minimumkan, kalau boleh elakkan kita menyakiti hati-hati orang yang mana dia yang kita kena ingat doa mereka makbul. Mak kita terasa hati, ayah kita terasa hati, cikgu terasa hati. Bayangkan ni, macam mana kita nak dapat doa yang makbul. Dan kita kena ingat juga ni, antara sebab kita berjaya, sebab kita mampu dapat apa kita ada sekarang ni, saya rasa lah, 60% datang dari doa orang lain, bukan doa kita. Saya yakin, saya percaya macam saya dapat macam ni kan. Puan Jurela jadi pengetua, Cikgu Syahir jadi kaunselor. Semua yang duduk dalam ni kan, apa yang kita dapat, percayalah ni. Saya rasa 40% je kita punya own effort. 60% lagi doa orang yang berada di sekeliling kita. Sebab tu pentingnya kita dalam Islam pun, hablu minallah, hablu minannas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, TikTok di depan kita. Tik, dah tiga dah. Yang keempat, kenapa ramai orang gagal mencapai apa yang dia hajati? Yang keempat ini, ni, yang keempat. Okay? Terus-menerus buat dosa yang sama. Okay. Malam ni dah macam pencetus rumah dah saya ni. Bukan, sebab memang ada benda tu dalam kita punya sebab tak mampu capai apa kita hajati. Tapi yang keempat, kita ni kan rasa macam, macam saya cakap, ramai orang dia tak sedar tau, rutin harian yang dia buat tu, itulah punca kenapa dia tak dapat apa yang dia hajati dalam dunia. Sebagai contoh, ada budak lelaki yang cerdik, yang pandai, tapi sayang tewas dengan pornografi. Setuju tak? Ada budak yang mana dia hebat, bijak, agama pun bagus, tapi terperangkap dalam isu couple. Ada budak yang power, ada budak yang memang orang memang tak nafikan kepandaian dan kecerdikan dia, tapi sayang tewas dengan nadada. Sebab tu ni, kadang-kadang kita ni sebagai manusia, jangan selesaikan. Kalau betullah sekarang ni kita, Allah dah bagi kepandaian, kebijaksanaan, kemampuan belajar yang bagus, kita jaga betul-betul. Sebab apa ni, tak semua orang dapat macam kita dapat tau. Tapi sayang, bila campur dengan usul-usul lain yang haram ni, ni halal campur haram pun jadi haram ni. Itu dia punya equation. Benda yang halal kita belajar, campur benda haram ni kapal pula. Alamak, dah lah kapal buat benda-benda haram pula. Akhirnya ending dia, result pun haram. So ni, itu yang saya nak tegaskan. Kalau siapa yang dia rasa macam ada benda-benda yang berdosa dia buat, tapi dia terus menerus buat sampai sekarang, dia tak ada jalan lain. Kita kena akui kesalahan kita dan kita kena bertaubat. Okay, takut-takut sebab itulah kita doa asyik kena bidas kami. Sebab apa ni, Tuhan tak terima tangan ataupun doa orang-orang yang terlibat dengan dosa-dosa yang Tuhan muka. Okay? Dan yang kelima, kenapa ramai orang dia tak mampu capai impian dia? Yang kelima. Yang kelima ni sebab apa tau? Yang kelima ni saya tak yang last sengaja. Sebab apa ni? Sebab saya nak jawab dengan. Sebab kelima ramai orang tak mampu capai apa dia hajati ialah disebabkan apa? Sebab dia sabotaj diri dia sendiri. Okay? Dia sendiri yang menggagalkan usaha. Okay, kalau siapa yang dia buka kamus dewan, dia cari maksud sabotaj. Sabotaj tu maksud dia apa tahu? Memusnahkan harta benda musuh. Tapi, bila kita sebut tentang sabotaj diri, tahu tak maksud dia apa? Sabotaj diri ni maksud dia,
kita menggagalkan usaha dan impian kita sendiri. Ni ada lima. So yang terakhir ni saya letak last dari sebab apa ni, sebab memang saya nak share tentang sabotaj diri pada malam. Okay, so ada ni semua. Kalau siapa yang asyik tengok muka mamat ni dah lama sangat angkat tangan, tak dengar ke? Baik, ada ni semua. Malam ni, inilah yang mana mungkin ramai orang hadapi. Okay, ramai orang yang mana sekarang dia jadi macam mangga. Dek, saya nak tanya, orang utara panggil mangga apa dia? Orang utara panggil mangga apa dia? Apa dia? Kita panggil apa? Pelam. Pelam. Pau. Pau. Pedayam. Pedayam. Ampun ni, ya Allah. Ada tengok cikgu, dia kata konek. Konek. Ampun ni. Ya Allah. Okey lah, dah nampak pusing masa tai. Cikgu, cikgu Syahid. Saya menyesai tau. Boh, dekat dalam poster tu saya masa tai. Nampak santai sangat malam ni. Dek. Kalau siapa dekat sini yang mana dia nak tahu, baru ni saya ceramah dengan Tonish Location Labuan. Dan campur-campur dengan budak-budak Sabah tau. Saya tanya lah, orang Sabah panggil apa mangga? Dia tahu tak orang Sabah panggil apa? Dia punya sebutan dia cute sangat. Tahu tak dia panggil apa? Kedadu. Kedadu. Kedadu, ya Allah. Kedadu. K-E-D-A-D-U. Kedadu. Kalau kata orang utama dia panggil apa? Pedayam lah. Dek, kalau tengok dekat gambar yang saya tunjuk ni, ramai orang yang mana dia jadi pedayam. Dia jadi mangga. Dia mengunci diri dia. Dia mengunci potensi diri dia. Padahal dia ada. Ada orang pandai menyanyi. Dalam bilik bukan main. Semua lagu dia nyanyi. Tapi bila orang minta masuk pertandingan, tak nak lah. Tak apalah. Saya tak layak lah. Ramai lagi seorang sedap. Macam tu. Tapi sebenarnya dia mampu. Okey. Tapi dia tak nak keluarkan apa yang ada. Jadi sebenarnya malam ni Cikgu Syahir, saya, kita buat program sebab apa tau. Kita nak bagi anda ni. Malam ni kita nak bagi kunci. Kunci tu apa ni? Ilmu kepada bagaimana anda nak berubah daripada mangga yang terkunci itu menjadi mangga yang macam ni. Kita nak unlock potential diri. Kita nak kalau boleh budak-budak Tunggu Seri Putra ni keluar-keluar sekolah ni, orang still lagi menganggap you budak yang memang talented dan educated. Itu yang kita nak. Ni keluar-keluar Tunggu Seri Putra jadi lebih teruk. Come on guys. Kalau siapa yang dia tak nak jadi macam tu, malam ni ialah kita punya malam untuk kita buat perubahan ini. So ada ini semua, inilah yang menghalang kita. Kalau siapa nak tahu kenapa ramai orang gagal mencapai ke puncak yang diimpikan, sebab mental block. Kalau siapa yang dia belajar psikologi, siapa yang dia minat masuk bidang-bidang macam ni, dia akan jumpa dengan terma nama ni ialah mental block. So mental block ni apa? Mental block ni ialah satu kepercayaan. Kepercayaan yang mana kita sendiri yang set. Contoh, dulu kan kita selalu fikir bilik gelap ni mesti ada apa? Ada apa dia? Bilik gelap ada apa? Hantu. Entiti. Dia tak nak sebut hantu, dia sebut entiti. Memang majulah perkataan-perkataan Abang Tuan Putra ni. Tengok, Iqbal kata apa? Ada satu benda. Semua pakai. Pakat cakap benda-benda yang orang kata apa? Macam double meaning kan? Okay, ada pokok. Pokok. Okay lah, takpelah. Pokok ke pocok ke yang kecil. Orang semua ni lawak betul lah. Malam ni macam tak react ceramah lah sebab saya nak kedelak. Malam ni, kalau siapa yang dia dengar betul-betul pasal isu mental block ni, dulu waktu kita kecil kan, kalau contohlah kita pergi rumah orang kan. Kita ni waktu kecil kan suka explore rumah orang, bilik rumah orang tu semua kan. Bila kita buka pintu bilik tu, mak kita nampak, hey, buat apa tu? Masuklah. Tengok ada apa dalam tu. Sudah. Bila mak kita cakap macam tu, otak kita terus zoom. Keluar apa ni? Ada hantu. Dek, saya nak cakap terus terang. Saya nak tanya. Kepercayaan tu, ada tak siapa-siapa sampai sekarang masih lagi fikir macam tu? Saya yakin budak-budak budak-budak ni, orang dewasa macam saya ni pun ada yang kadang-kadang fikir macam tu. Okay? Tapi saya yakin ada orang yang bila dah dewasa, dia rasa macam, tak ada apa pun, bukan ada apa pun. Sebab apa ni? Sebab kita dah runtuhkan mental block tu. Kita dah hapuskan kepercayaan tu. Siapa dalam ni yang pernah kata dia bodoh? Siapa yang pernah label diri dia bodoh? Sila tekan butang raise hand. Siapa yang pernah kata diri dia bodoh? Tusuk dalam pertama. Oh,
ramai cikgu yang angkat-angkat tangan kata diri sendiri bodoh. Okey, tak apa, soalan kedua. Saya rasa lagi ramai yang angkat-angkat tangan. Siapa pernah kata orang lain bodoh? Cikgu, lebih ramai angkat tangan. Nampaknya kita dekat dunia ni suka label orang bodoh saja. Sebenarnya kita pun lebih kurang juga. Dek, kalau siapa yang pernah kata diri dia bodoh, bak, saya ni bodoh lah, tak macam budak-budak yang lain, saya yakin. Kalau awak dekat SPP, confirm mesti pernah ada perasaan macam ni. Betul tak, Anis? Anis! Betul tak? Ya, ya. Anis pernah rasa diri Anis bodoh tak? Dulu. Dulu lah. Lu jangan pandai ya? Lu jangan pandai ya? Awak anggap macam tu? Okay. Anis kata dulu dia pernah rasa diri dia bodoh. Tapi sekarang kenapa? Sebab aku nak maju, aku tak boleh fikir lah macam tu. Betul tak, Anis? Betul. Sebab itulah kita jangan fikir macam tu selama-lamanya. Sebab apa ni, tambah-tambah macam awak ni kan, kena bersaing ramai kawan-kawan yang hebat-hebat, yang cerdik. Lagi kita kena kuat kita punya mental. Tapi ni, awak nak tahu tak, kenapa ramai orang yang dia tak boleh nak pecahkan tembok? Adik, kalau awak perasan tadi, abang letak gambar tembok batu-batu kan, dekat dalam mental block tu kan? Adik, you tahu tak, orang yang suka kata diri dia bodoh dan orang yang tak buat apa-apa untuk mengubah keadaan tu, sama seperti orang yang pergi beli simen, dia pergi di batu-batu, dia pergi tambah lagi naik tembok tadi. Makin lama makin tinggi. Orang yang bijak ialah orang yang mana dia akan cari apa jua alatan yang dia boleh guna untuk nak pecahkan mental block tu. Tapi sayang, ramai orang, orang dah bagi bermacam-macam alat. Tapi sayang, you tak guna. Bukan you tak guna, you tak guna alat tu dah. Okay, faham tak maksud saya? So, ramai orang bukan setakat suka sabotaj sendiri. Dia terperangkap dalam keadaan zon selesa. Okay? So, adik-adik semua? Okay. Tengok gambar ni. Okay? Right. Nampak tak gambar? Nampak tak? Okay. Sorry, Allah Allah. Jangan, Allah Allah. Okay, kalau siapa yang nampak gambar ni, adik-adik semua, gambar ni kalau boleh screenshot, dia screenshot. Sebab apa ni? Gambar ni tentang comfort zone. Macam mana kita nak keluar dari comfort zone? Dek, gambar ni, saya hari tu, bulan 3 hari tu lah, saya dipanggil pihak RTM tau untuk bagi motivasi dalam TV lah. Dan tajuk yang producer tu minta ialah sabotaj diri. Rupa-rupanya, tajuk ni tajuk yang sangat popular dalam kalangan orang kata apa, masyarakat sekarang. Sebab ramai orang tak sedar yang dia yang memusnahkan impian hidup dia sendiri. Dek, you tengok kan, siapa yang duduk di comfort zone tu, hidup kat mana tu? You tengok bulatan kecil warna merah. Itulah tempat di mana ramai orang tengah berada sekarang. Kalau awak perasan apa yang tertulis kat situ, comfort zone ni ada apa tau? Dia tulis safe and in control. Sekarang musim PDPR, betul tak? Ramai orang yang rasa selamat, safe. Cikgu bagi kerja, tak buat pun tak apa, cikgu bukan nampak pun. Dia selesa. And then apa berlaku ni? Dia rasa dia in control. Tak apa, benda ni kita boleh kontrol lah. Alah, aku masuk Google Meet malam ni, tak buka kamera pun tak apalah. Alah, yang penting kau masuk je. Macam tu lah. Dia rasa dia selamat. Padahal dia itu ialah comfort zone yang membinasakan dia. Tapi ramai orang yang mana berjaya keluar dari situ. Tapi dia tak akan terus berjaya, dia akan berada di bulatan yang kedua. Siapa boleh baca sekejap? Bulatan kedua tu dia siapa? Nusa warna putih tu. Nampak tak? Siapa tadi? Fear zone. Terima kasih. Fear zone. Ramai orang yang dia nak keluar daripada zone selesa, dia tak berani. Sebab apa dia takut. Kalau awak tengok ke dalam tu, dia siapa tahu? Lack of self-confidence. Ramai orang tak mau keluar zone selesa dia sebab apa? Dia rasa macam bukan jadi zone tu. Bukan zone tu. Razik, kau ada Razik? Ya, Razik. Silakan Razik. Diorang tengah sembang eh. Ada orang tak off microphone. Okay. Diorang tengah discord ni. Ataupun diorang mungkin tengah ada semang sama-sama depan juga eh. Okay, alright. So, adik-adik semua, ramai orang dekat fear zone. Dia tak mampu untuk nak ke tempat lain ataupun nak ke arah kemajuan. Sebab apa? Sebab dia masih lagi rasa yang dia tak mampu. Tapi kebanyakan orang berjaya, orang yang hebat, mereka tak kisah. Biarlah orang nak cakap aku tak cantik ke, aku tak handsome ke, aku nak buat TikTok pula. Sebab apa, ada orang fikir apa? TikTok ni tempat untuk perempuan cantik kan? Untuk orang-orang handsome je, macam Farhan Ahmad. Oh, salah. Itu semua salah. Okay, semua salah. Sebab apa ni, saya tengok ramai orang yang mana masuk masak dalam TikTok pun view sampai juta ni.
barang nak kumpul tak ada pun. Maknanya apa, dia confident dia boleh buat. Ni, bila awak dah keluar daripada fear zone, barulah awak akan dapat learning zone. Awak akan belajar benda-benda baru, awak akan rasa lebih confident dan awak akan jadi orang yang sentiasa mencari peluang untuk nak berjaya. Dan kalau siapa nak tahu, ramai orang berjaya, dia bukan duduk dekat bulatan yang ketiga. Dia akan duduk di bulatan terakhir yang mana itulah dipanggil sebagai growth zone ataupun zone kemajuan ataupun zone perkembangan. Duduk kat situ, percayalah, awak dah dapat patah balik ke bulatan yang kecil dan warna merah tadi. Sebab apa? Awak dah dapat banyak benefit daripada awak duduk dekat comfort zone awak. Alright. So, ada ni semua. Kalau awak tengok gambar ni, inilah gambar yang menunjukkan kebodohan. Ini gambar yang menunjukkan kebodohan siapa-siapa je lah. Sebab apa ni? Sebab ramai orang yang mana dia lihat apa yang dia buat sekarang betul. Padahal apa yang dia buat tu ialah kesalahan. Okay? Dek, kenapa ramai orang sabotaj diri dia? Saya nak bagi 5 malam ni sebab kenapa ramai orang sabotaj diri. Kalau siapa nak impian, siapa yang nak capai impian, dek, jangan buat benda apa. Terutama, adik-adik semua. Please, jangan label diri anda dengan label yang negatif. Please stop it. Don't be stupid. Kalau siapa pernah kata saya tak cantik, saya tak lawa, saya tak handsome, saya tak pandai, saya nak orang susah, saya tak mampu berjaya macam orang lain, sila tolak kita. Sebab apa? Ini ialah satu pemusnah, self-destruct yang mana akan memusnahkan awak punya impian dan juga masa depan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, stop buat benda-benda yang mana tidak menguntungkan diri anda. Dah tahu tak ada rambut, buat apa nak sikat? Kan? Dah tak ada rambut. Lah, yelah, yang nak sikap apa? Oh, ini urutan lah. Urutan tu lah. Itu saya cabar sekolah rendah. Budak tu minta, alamak, kami nak urut pala kami. Oh, pula, itu hal dia. Gampang ni saya bukan sebab apa. Sebab nak tunjuk. Kalau boleh, please lah. Stop buat benda yang useless. Okay? Stop. Sebab apa dalam Quran pun kata ni, antara ciri-ciri mukmin yang berjaya, pertama, mendirikan surat dengan khusyuk. Yang kedua, ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. So please, benda tu kalau tak ada keuntungan, tinggal. Sebab apa, dia buang masa, buang tenaga dan yang paling penting sekali ialah tak ada apa-apa benefit itu. Right? Yang ketiga, please, jangan lepaskan peluang yang ada depan mata. Mak ayah masih ada, buat yang terbaik. Ada kawan-kawan yang membantu, betul-betul. Ada cikgu yang carry, sayangi betul-betul, hormat mereka. Sebab apa, dia peluang bukan datang selalu. Statement yang paling win malam ni saya rasa ialah apa tau? Peluang yang kita dapat akan datang dah lepas itu. Kalau datang tu di waktu tu takut-takut kita dah tak mampu untuk capai. Okey. Mungkin waktu tu kita dah sakit, kita dah tak mampu. Jadi peluang tu akan tersusul juga akhir. Right? So kita akan lepaskan peluang. Yang keempat, tangguh, kita saya dah sentuhkan tadi. Dan yang kelima ialah jangan bodoh sombong. Ini ialah antara sebab-sebab kenapa ramai orang gagal. Dia rasa diri dia pandai, diri dia bagus, tapi sebenarnya tak. Okey? Sebab tu kalau siapa-siapa yang dia rasa diri dia pandai tu, patutnya you kena kongsi dengan orang lain kepada orang tu. Bukan you simpan seorang diri. Okey? Baik, adik-adik semua. Sekejap je nak 9:30 arah, tapi saya akan ceramah sikit lagi. Boleh tengok saya? Sikit lagi, saya nak tambah sikit lagi. Sebab tak sangka ya, sejam tu sangat-sangat sekejap. Okey, baik. Adik-adik semua. Alright. So untuk lepas, saya punya semasakan dengan you all pada malam hari sekalian. Kalau siapa tu yang dia nak mendapatkan dia punya impian, siapa yang nak kejar impian, siapa yang nak realisasikan dia punya impian, ada ni semua, saya nak berikan kepada anda sebut 6 cara hebat orang berjaya. Okay? Yang pertama ni, kalau siapa yang dia nak berjaya, Mio tolong off microphone. Mio? Oh, Mio. Ah, okay, baik-baik. Okay, yeah, thank you. Alright. Hei, lawak Mio. Hei, buat apa itu, sabar ya, apa itu, tak apa, semua okay. Sini semua okay, tak ada masalah. Dia biasa dah berhujan. Okay, baik. Adik-adik semua. Okay. Saya nak bagi anda semua 6 tips yang mana saya dapat okay, alam, ya. Pada orang-orang yang berjaya dan saya amalkan, saya dapat rasa perubahan. Adik-adik, nombor 1. Apa cuma masalah yang datang, cabaran yang menipu kita, tadi dia sekalian, kita kena fikir macam ni tau. Saya dengar ada seorang kawan saya lah. Kawan saya ni dia ada 3 kedai handphone. Kawan saya ni dia ada 3 kedai handphone. Satu dekat Penang, 2 dekat Surat Tan.
adik tadi dah tahu tak, kalau awak tengok dia, awak tak percaya dia tu kira betul. Sebab apa, dia humble sangat. Dia pernah kata dekat saya something tak? Dia pernah kata dekat saya, dia kata apa? Bebaan. Masalah ni, naik dari siapa? Saya kata kan, daripada orang yang buat masalah lah. Dia kata bukan. Masalah ni datang daripada Allah. Allah yang punyakan kita masalah. Betul tak? Aku macam, betul. Dia tanya lagi. Okey. Jalan pergi saya nak daripada siapa? Saya kata, kita lah kena berusaha pun. Wah, saya pada itu macam bodoh sih kan. Tak ada kata apa masalah. Jalan pergi saya tu pun ada pada Allah juga. Terdiam saya. Rupa-rupanya dia betul kan. Masalah yang kita hadapi, cabaran yang kita face dalam hidup ni sebenarnya Allah yang hadirkan. Bukan saya saja, tapi bersebab. Dan bila kita doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhan, bantulah aku, ya Allah, pada masalah ni, ya Allah. Kadang-kadang Tuhan bantu kita menggunakan ya, orang lain. Nak pin lemak, bang. Cikgu Syahir buat program. Pengetua pun nak buat program. Malam ni penceramah bagi ceramah. Penceramah bagi-bagi-bagi. Tengok-tengok aspek penceramah bagi ceramah dan konten tu. Kita rasa nak berubah. Dan kita rasa nak menghadapi masalah tu dengan kuat. Rupa-rupanya itulah jawapan Allah. Tapi malangnya ramai orang tak appreciate. Ramai orang yang mungkin dia buka Google ni, dia hilang. Tengok TV, dia pergi main game. Minta maaf lah kalau ada yang terasa. Minta maaf ya. Bukan ya. Tapi siapa terasa ambil. Dek, pertama. Apa je masalah yang datang, you need to be positive. Think positive. Allah bagi bersebab, Allah bagi sebab Allah sayang. Dan yang paling takut kat dunia ni ialah apabila kita hidup, Allah tak bagi langsung ujian. Oh, baru ni saya dengar ceramah Ustaz Wadi Anwar Ayub. Ustaz Wadi kata apa? Berhati-hatilah. Seram pada orang yang mana hidup tapi langsung tak pernah ada masalah. Sebab apa ni? Sebab mungkin Tuhan dah tak ambil kisah pasal dia. Oh, takut dek, takut. Bagi saya lah, bila ada masalah yang timbul kan, duit tak cukup lah, kerja kena buang lah. Semuanya betul, sebab Allah nak uji setiap orang kita. Dalam Al-Quran pun dah katakan, jangan kata kamu beriman selagi kamu belum diuji. Okay. Yang kedua, adik-adik semua, elaklah bergaul dengan orang yang toxic. Toxic people ni macam mana? Simple. Saya bagi tiga ciri orang toxic. Pertama, dia suka merendah-rendahkan kemampuan kita. Contoh, you cakap, abang, saya nak masuk ke dalam syarahan. Atau abang tu kata apa? Haa, masuk syarahan. Eh, suara macam dia rendah. Contoh macam dia. Ni orang yang mana? Toxic. Suara macam dia rendah, nak masuk syarahan. Contoh macam tu lah. Eh, orang tu suka merendahkan kita. Yang kedua, apabila kita bertanya dia tentang apa-apa soalan yang nak memperbaiki kehidupan kita, dia tak berapa nak respon sangat. Sebab apa ni? Ada orang yang tak boleh tengok kita lebih dari dia. Dan dia akan kunci jawapan tu, dia takkan baik. Sebab tu saya cakap terserang, siapa yang ada kawan yang suka berkongsi, cikgu yang suka berkongsi, jagalah betul-betul. Sebab apa ni? Tak semua orang akan berkongsi rahsia, tak semua orang akan berkongsi kita. So, ni, please, jangan bersama dengan orang yang berkongsi. Tapi saya nak cakap terus terang juga, toxic people boleh jadi mak bapak kita sendiri. Maaf kan? Toxic people boleh jadi cikgu-cikgu kita. Toxic people boleh jadi kawan-kawan kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, jiran kita. Maknanya apa? Toxic people ni boleh jadi sesiapa sahaja. So macam mana kita nak buat? Kena pasti mereka, jangan dengar sangat cakap-cakap mereka. Kalau kata ada benda yang boleh kita luahkan, macam mana boleh naik macam tu kan? Bincang dengan mereka. Sebab kadang-kadang orang toksik, dia nak boleh pendapat dia je orang ganti. Padahal kita ni ada kemampuan kita sendiri kan. So kita kena bincang, right? Yang ketiga, selektif dalam berbuat. Apa makna selektif, guys? Siapa tahu? Apa makna selektif? Gila kawan. Orang sampul tu macam ngantuk tu. Okay. Okay, alright. Memilih. Kena memilih. Malam ni santai semua. Saya rasa depan ni poster aku tak mampu lah. Ni semua hanya cikgu Syahir. Budak-budak santai sangat malam ni. Tapi tak malam je. Sebab malam ni kan malam ni. Selektif memilih siapa kita nak berkawan. Eh, saya buku macam ni. Saya nak berserah. Saya kurang kawan. Tapi kawan-kawan saya kata-kata semua. Parent ni. Bila kita minta idea, minta penambahbaikan, minta komen. Saya cukup happy. Dulu kita bangga, kawan kita ramai, beratur-atur, beribu-ribu. Tapi ni, seorang pun tak function. CEO bantu kan, Ram? CEO bantu. Okay, alright. Okay, faham tu. Yang seterusnya, bagi you self-reward. Bagi diri you self-reward.
Sebab ramai orang yang saya tengok dia stress sebab apa, dia tak bagi reward dekat diri dia. Dia asyik nak push diri dia, dia asyik nak orang kata apa, nak achieve something, tapi sayang reward tak bagi pada diri. Alah, reward bukan yang mahal-mahal. Habis dengan ceramah sekejap lagi, aku nak tengok movie lah. Tu reward lah tu. Abang, saya dah habis sekolah. Nak dengar lagu boleh tak sampai esok pagi? Abang boleh tak saya tengok movie bang? Pergilah tengok. Abang boleh tak saya main game? Boleh. Kau dah siap kerja belum? Dah siap dah bang, semua complete. Please, give you diri you some reward. Tapi masalah kita ni ialah habis kerja, kurung diri dalam bilik. Tak sembang dengan siapa-siapa. Asyik nak cakap macam-macam yang buat kita stres. Tak payahlah, bagilah reward kat diri. Okay, tambah-tambah you, sebagai budak SDP saya faham tekanan dia lain macam sikit. Tekanan dia lain macam sikit. Kalau saya pergi ceramah MRSM ke SDP ke sekolah-sekolah yang top-top ni kan, saya pernah tau pergi ceramah tak pernah tau MCKK. Bukan MCKK, MCKK ni laki semua. Semua geng semua geng Farosado, Merapi semua pun sembar dengan saya. Apa? Saya ada soalan apa? So mana tahu nanti ada rezeki boleh ke sekolah awak bagi Sarawak bersama tu. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. So pada Puan Juraila, thank you sudah masuk live pada malam ni. Dan pada semua adik-adik yang saya tengok seramai 160 orang lebih ni, terima kasih banyak-banyak. Apa-apa you all semua berjaya. Dan ada rezeki, ada masa kita jumpa lagi. Selamat datang ke bumi. So saya serahkan balik Puan Majlis ni kepada Cikgu Syahir. Dan saya minta maaf jika saya terkasar bahasa, minta maaf pada kekurangan di pihak saya. Saya doakan semua dijauhkan daripada wabak COVID-19. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you. Alright. Terima kasih kepada Abang Pa'an di atas pengisian yang telah disampaikan tadi.
Jadi okeylah. Okeylah maklumat tu sampai. Memang jelaslah. Ha? Sonok kita dengar kan. Dan benda-benda yang ada dalam tu memang memang kena pada diri kita, kena pada diri pelajar, kena pada diri cikgu pandai bahan malam ni, no? Memang santai. Tapi sebenarnya memang saya suka program-program yang santai macam ni. Tak perlu kita stres sangat kan. Kami cikgu-cikgu pun faham. Kamu di rumah pun memang stres. Kan? Nak kena buat homework, lepas tu nak masuk PDPR lagi. Malam ni pun bila saya tengok view ni, saya rasa separuh je di kalangan kita yang masuk ni. Dalam 200 lebih je. Kan? Dalam YouTube ada dekat 30 orang lebih, ada 30 orang. Dekat sini adalah dekat 180. Jadi separuh je daripada kita, tapi alhamdulillah lah. Kan, yang mana yang masuk malam ni, insya-Allah dia dapat maklumat yang disampaikan oleh penceramah. Jadi pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Abang An di atas perkongsian yang telah disampaikan tadi. Dan insya-Allah lepas ni kita jemput lagi untuk program-program yang akan datang. Dan saya sebelum kita tamatkan kita punya perjumpaan kita, saya nak minta lah anak-anak pelajar untuk melawat ke YouTube channel SMTSP YouTube channel kita untuk subscribe dan like kita punya YouTube kita, sebab tahun ni kita nak masuk pertandingan. Kita nak bagi nampak kita punya konten kita banyak. Lepas ni saya banyak lagi konten-konten yang akan masukkan dalam YouTube kita. Kalau kamu ada naskah ataupun kamu ada bahan yang kamu nak berkongsi dalam YouTube channel kita, kamu bagi kat saya. Haris, cikgu minta dia buat video TikTok tu, cikgu ambil. Saya suka. Abang, awal tahun itu saya minta pelajar form 1 untuk buat TikTok PDPR. Memang menarik. Saya nak compilekan depa punya TikTok, saya nak masukkan dalam YouTube tu. Kalau siapa ada TikTok yang dalam kan dia 3 minit aja kan? FYP semua. Yes. Yang penting FYP. Yang penting FYP. Saya kadang-kadang saya duduk tengok TikTok tu, tengok apa kan. Selamat datang ke bumi kan. Kita mungkin Haris, Daniel Ryan buatlah TikTok. Ataupun buat kongsikan bahan, kamu hantar kat saya masukkan dalam YouTube sekolah. Jadi pelajar-pelajar lain boleh subscribe, share dan like. Jadi kita punya tu banyaklah. Lepas tu kita boleh masuk pertandingan ke apa-apa ke kan. Jadi kita punya YouTube kita ni. Kalau anak-anak pelajar nak saya ada akaun TikTok sebenarnya kan. Tapi akaun TikTok saya tu macam ada dua aja. Satu Cikgu Jamilah, satu lagi saya buat tu macam takut bini yang tu. Okey. Jadi terima kasih banyaklah sekali lagi puan pengetua kita yang setia sampai habis, Cikgu Azri. Sini ada Cikgu Azri, Cikgu Yang Hamizah, Cikgu Wan dan yang masih berada lagi di live channel YouTube kita. Insya-Allah lepas ni mungkin